Om Sani, mana Om Sani? DPRD DKI Jakarta sudah menolak hasil evaluasi akhir APBD DKI Jakarta 2015 yang disusun dengan sistem e-budgeting. Ujung-ujungnya, kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera mengeluarkan peraturan gubernur untuk menggunakan APBD 2014 sesuai dengan undang-undang. Namun Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama masih akan mendesak agar APBD DKI 2015 tetap disahkan melalui peraturan daerah. Ahok menilai anggota dewan tidak konsisten karena sebelumnya DPRD menjamin APBD DKI 2015 akan diberlakukan melalui peraturan daerah. Namun nyatanya, 8 fraksi yang hadir dalam rapat Badan Anggaran Jumat lalu memutuskan menolak APBD yang diajukan Pemprov DKI. Penggunaan APBD 2014 dengan total pagu anggarannya sebesar Rp72,9 triliun dikhawatirkan akan mengganggu jalannya program pemerintah tahun ini. Karena total APBD 2015 adalah Rp73,08 triliun. Namun Ahok memastikan, semua program yang disusun dalam APBD 2015 akan tetap dilaksanakan. Ya, saya kira itu juga nggak ada masalah. Sebenarnya kan cuma diisu-isukan aja. Ini supaya opini publik tuh neken saya untuk kompromi dengan DPRD. Jadi seolah-olah kalau nggak mau DPR, nggak mau PRD itu semua berantakan, termasuk gaji PHL, termasuk itu juga udah nggak masalah. Ini ada oknum aja ngerjain. Itu boleh namanya anggaran rutin mendahului. Jadi kalau APBD nggak selesai dibahas pun, semua kebutuhan rutin, PHL semua itu, kecuali lelang ya. Dana APBD DKI Jakarta tahun ini menunggu disahkan melalui peraturan gubernur DKI. Hari ini, Ahok akan menyerahkan peraturan gubernur itu kepada Menteri Dalam Negeri. Meski terdapat selisih Rp180 miliar, Ahok menjamin tidak akan mengurangi kinerja dan layanan publik. Tidak ada masalah. Yang penting anggaran DKI jangan tersandra. Satu hari pun jangan tersandra karena menyangkut aparatur Pemda DKI yang harus dibayar gajinya, termasuk perencanaan program yang menyangkut kesehatan, kami minta untuk dioptimalkan, yang menyangkut pendidikan, yang menyangkut infrastruktur untuk pengendalian banjir dan macet ini, kemudian yang keempat, pembangunan rumah susun. Sesuai undang-undang, dengan dikeluarkannya peraturan gubernur DKI terkait APBD 2015, pengawasan anggaran tidak lagi berada di tangan DPRD. Wewenang DPRD DKI akan diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan Trans7.